Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton. Keadaannya masih lagi berjerebu di negara kita berikutan dengan kehadiran bilangan titik panas yang pada ketika ini masih lagi kekal di negeri Sabah dan juga Sarawak itu sebanyak 11. Manakala bagi Sumatera dan Kalimantan telah menunjukkan peningkatan sehingga dua kali ganda berbanding hari sebelum ini dan hari ini mencatatkan jumlah titik panas sebanyak 577. Dan kami masih lagi menjangkakan keadaan berjerebu ini melanda negara kita dalam masa beberapa hari ini dan ianya adalah berikutan pembakaran secara terbuka dan juga kesan asap jerebu merentas sempadan dengan kehadiran angin lazim dari arah tenggara dan juga barat daya memasuki kerantau negara kita serta pembakaran setempat. Dan keadaan ini telah memberi kesan yang ketara khususnya di negeri-negeri utara dan juga barat semenanjung Malaysia dan di keseluruhan negeri Sarawak serta di timur negeri Sabah. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk tidak melakukan pembakaran secara terbuka dan memakai penutup muka semasa melakukan aktiviti luar semasa keadaan masih lagi berjerebu di negara kita. Dan seterusnya, menunjukkan cerapan jarak ketempakan stesen-stesen meteorologi di seluruh Malaysia dan pada ketika ini sehingga jam 7 malam masih lagi menunjukkan stesen meteorologi Kuching di Sarawak dan juga stesen meteorologi Setiawan Ipoh di negeri Perak di bawah 1 km iaitu jarak ketampakan yang paling rendah pada ketika ini. Manakala stesen Seri Aman, Bintulu, Limbang, Kapit dan Kudat di negeri Sabah dan Sarawak mencatatkan jarak ketampakan sekitar 1 hingga 5 km. Dan untuk semenanjung Malaysia, jarak ketampakan 1 hingga 5 km dicatatkan di kebanyakan stesen di negeri Terengganu, Pahang, Pulau Pinang, Kedah, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor. Manakala di lain-lain stesen menunjukkan jarak ketampakan melebihi 5 km. Dan untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih terperinci, kita teruskan dengan paparan imej radar di semenanjung Malaysia terlebih dahulu. Pada ketika ini, hujan dan ribut petir yang masih lagi berlaku di negeri Perak dan juga Pahang dijangka boleh berterusan dalam masa 2 ke 3 jam lagi. Manakala di lain-lain negeri dalam keadaan tiada hujan dan masih lagi dalam keadaan berjerebu. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula diperhatikan hujan di 1-2 tempat sedang berlaku di bahagian dalaman negeri Sabah serta di bahagian Sandakan yang dijangka akan berangsur-angsur reda dalam sedikit masa lagi. Manakala di bahagian lain bagi kedua-dua negeri ini dalam keadaan tiada hujan dan kekal dalam keadaan berjerebu. Dan Met Malaysia akan sentiasa memantau keadaan atmosfera dari semasa ke semasa dan akan segera melaksanakan operasi pembenahan awan sekiranya keadaan atmosfera adalah sesuai untuk mengurangkan kesan jerebu kepada penduduk yang terlibat selari dengan pelan tindakan jerebu kebangsaan yang diguna pakai pada ketika ini. Baik, sebelum kita berpisah, kita ikuti ramalan cuaca pagi esok bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia. Saya Syafina Ramli, Assalamualaikum dan salam sejahtera.